Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kembali kepada warga RW 04, khususnya RT 12, 11, 13, 19, untuk bisa hadir ke Masjid Al-Barokah dalam rangka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Marilah kita hadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan insya Allah acara akan segera dimulai. Insya Allah nanti sekitar 8, jam 8 malam lebih 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang terdapat kepada Allah Ta'ala dan ta'akan beribadatan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi Al-Karim. Bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadihinya. Ala kulli jantin salihah wa husnul khatimah indal mawad fadatul umur bita'atillah bila bayar Allah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajwaji wa ulati wa ulati asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'an. Allahumma salli ala Muhammad
Illa billah.
Thank you.
Allahumma salli wa sallim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam, dalam makhluk. Yang menjawab salam, semoga masuk ke surga. Mau masuk ke surga? Alhamdulillah, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahu ta'ala fi ayatul Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu fi dunyahu wa fil akhirah. Innahu huwa as-sami'ul basir. Al-ayah wa qala an-nabiyyu Muhammadun al-jama'atu rahmatun wal ghurbatu 'adamun. Al-hadis wallahu 'ala kulli bidzalika al-ayah wa bi ma'na al-ayah wa bi qira'ati al-ayah. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja ke Allah Azza wa Jalla. Jadi kita panjatkan ke Allah yang Maha Suci. Tasyakur kita panjatkan ke Allah yang Maha Ghafur, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur gede dan kecilnya. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada kita alam. Beliau yang tidak pernah naik papan tetapi namanya yang selalu terdepan. Beliau dari zaman CCTV hingga zaman internet. Beliau dari zaman Toyota hingga zaman. Beliau dari zaman Orsa hingga zaman Toyota yang kurang lebih 250 juta. Tiada lain dan tiada bukan. Beliaulah hadirina wa nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan kepada para ahli ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, para tokoh pemuka agama yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Yang saya hormati pula
yang saya cintai, kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, baik RT maupun RW, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan yang saya hormati pula kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi, satriawan satriawati yang punya perawan hati-hati. Sekarang zaman era globalisasi, banyak anak perawan hamil sama hati-hati. Hadirin, pada kesempatan hari ini saya berdiri di sini sebagai MC atau bisa disebut juga Ketua Sipil Awam atau juga Master of Ceremony yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, langsung saja saya bacakan susunan sejarah acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa kalam ilahi. Yang keempat, tausiah agama atau acara ini. Yang kelima, penutup atau doa. Mari kita sama-sama masuk ke acara yang pertama ini, yaitu pembukaan. Mari kita awali pembukaan ini dengan suratul Fatihah. Lebih berkati Al-Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita buka. Menicang acara yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk buat para keluarganya, para sahabatnya dan para ulatnya. Semoga kelak nanti kita mendapatkan satu hujmah dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus RT yang berada di lingkungan Mahkamah Barokah, Ketua RT 11, 12, 13 dan 19. Yang saya hormati yang mewakili Ketua RW, kita turut berduka cita bahwa dari keluarga Bapak RW kemarin bantuannya berpulang ke rumah Allah. Kita doakan semoga bantuannya Bapak RW diberikan di pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan baik ini, yang saya hormati, alhamdulillah dengan rasa hormat Bapak Kiai Haji Ihsanuddin telah hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala dalam malam hari ini rasanya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Malakah yang telah turut serta membantu
baik moral dan materialnya, sehingga terlaksana peringatan Isra Wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita ini menjadikan amal ibadah nanti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, rasanya hanya Allah yang akan membalasnya kepada kita sekalian. Semoga acara Isra Wal Mi'raj ini kita dapat mengambil hikmahnya untuk kita selalu memberikan yang terbaik buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Semoga mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan daripada pengurus Masjid Al-Barokah. Semoga kiranya Bapak Ibu semua sekalian tidak memaafkan. Akhir kata, bila ada kesulitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua DKM yang telah menyampaikan sepatah dua kata-katanya. Baik, meninja acara yang ketiga, yaitu Jumat Halal Bilahi yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Imron yang dari Citras. Segala hormat kami persilakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Imam tetap kita ini luar biasa.
Tapi sekarang dia masih istimewa mendampingi kita di masjid ini. Dari musola tadi sampai jadi masjid dan masjid sudah berlalu. Serta segenap ada remaja dan anak-anakku yang saya banggakan. Akhirnya kira bersama di kampus kita LADB beserta Fahrul alhamdulillah dan juga teman-teman kita kalau terakhir yang kemampuan oleh kita. Syukur tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang besar, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Iman percayanya kita kepada Allah dan Rasul. Islam sanggupnya kita melaksanakan ketaatan berupa cintanya. Ihsan kita merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hadir malam ini duduk untuk mengingat kembali sejarah yang penuh dengan makna, yakni Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup, boleh kita hitung dengan umur kita. Kalau umur kita sekarang 40, berarti kemungkinan besar sudah lebih dari 20 kali kita menghadiri yang namanya peringatan Isra Mi'raj. Yang 50 tentu lebih banyak lagi. Yang 60 akan lebih banyak lagi. 70 apalagi. Sudah berkali-kali dan sudah melekat dalam diri kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kalau saya bertanya, insyaallah sudah bisa menjawab apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Tapi biasanya kalau kita nyanyi banyak nanya cemurit bersatu atau berjamaah yang tadinya banyak jamaahnya seperti mundur satu-satu. Kalau ada tanggung aksi negara itu aksi tersuruh baca satu-satu pertamanya 30 petang depan sudah tinggal 10 sudah depan tinggal 3 orang. Jamaah Rasulullah, Rasulullah pernah mengalami masa di mana Allah uji dengan wafatnya orang-orang yang selalu mendukung dan mensupport dakwahnya, yakni wafatnya sang paman tercinta Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Mana bin Musay bin Kila bin Nurra bin Ka'ab bin Mu'ay bin Malik bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin
bin Tarot dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihis salam. Abu Talib meninggal. Abu Talib itu saudara kandung dari bapaknya Nabi. Bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Kalau pamannya Rasul ada berapa? Ada empat, ya. Itu betul kalau ditambah yang di belakang. Jadi 12. Paman Nabi ada 12. Bibinya ada berapa? Ada 6. Abu Talib meninggal padahal yang selalu menjaga Rasulullah adalah Abu Talib. Menjaga dalam artinya bagaimana meredam emosi orang-orang Quraisy agar tidak melakukan keburukan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau setidaknya tidak menghalangi jalan Nabi. Walaupun Abu Talib itu tidak bersyahadat. Nabi lahir itu di rumah bukan rumah bapaknya. Karena Abdullah itu sudah meninggal dalam kaum yang paling sahih, yang paling kuat. Jadi dalam Barzanji disebutkan 2 bulan. Itu Barzanji, kalau kita belajar terjemahannya itu sudah penuh kita dengan sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga tadi wafatnya Abu Talib juga ada dalam Barzanji itu. Pada umur lah wafatnya kakeknya Rasulullah juga ada dalam berjanji pada umur 8 tahun Rasulullah wafat sang kakek yang namanya Abu Talib. Abu Talib wafat. Abu Talib meninggal. Tak lama juga disusul dengan wanita tercinta Rasulullah SAW, istri yakni Khadijah Al-Kubra. Semua sudah tidak ada. Itu tadinya luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Makanya ketika kita dalam persepsi pernikahan atau akad nikah banyak orang berharap hubungan suami istri kedua mempelai itu bagaikan antara Rasulullah dengan Khadijah Al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulillah wa Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Karena begitu saling mencintai dan saling menyayangi. Tidak ada yang ditutupi oleh Rasulullah kecuali disampaikan kepada sang istri tercinta Khadijah, Khadijah Al-Kubra. Sebagai istri juga Khadijah radhiyallahu anha yang memiliki kekayaan luar biasa. Khadijah itu sebelumnya kan janda. Janda dua kali. Pertama meninggal, kedua juga meninggal. Dua-duanya suaminya ini mewarisi harta kekayaan yang luar biasa. Semua itu dikembangkan oleh Khadijah dan ketika sudah menjadi pasangan Rasulullah, diserahkan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah untuk dakwahnya Nabi. Maka Nabi di awal dakwah itu kumpulkan orang, kasih makan. Sama kayak kita. Ini bukan sabar bali yang baru atau bukan sabar bali yang tidak ada dasarnya. Kita kumpul, baiknya kita kasih makan. Kalau ada, kalau tidak ada, antara tidak. Ya. Rasulullah kasih makan, maka orang-orang Quraisy selesai makan, Nabi sampaikan apa yang didapatkan berbawahi surat Al-Anam. Yang beriman bukan semua yang kumpul dan datang yang mata. Tetapi yang beriman itu hanya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Ali adalah sepupu beliau yang umur 10 tahun saat itu dalam kemasuhan Nabi. Dan Zaid bin Harithah adalah tadinya merupakan budaknya Khadijah yang diserahkan kepada Rasulullah yang bantu-bantu Nabi Sallallahu Alaihi. Hanya itu, yang lain kemana? Yang lain itu kita beriman pada saat Nabi menyampaikan
tapi dakwah tetap terus berjalan. Asdaqinatullah wa'ahir adil musyrikin. Sampai datang saatnya Nabi dakwah pelan-pelan nanti. Asdaqinatullah wa'ahir adil musyrikin. Sampaikan apa yang diperintahkan dan biarkan orang-orang musyrik, apakah dia percaya atau tidak, beriman atau tidak, biarkan. Yang penting sudah disampaikan dakwah. Nah, kita ini kadang kurang bersyukur, kurang bersyukur bagaimana jamaah sebanyak ini masih belum rasanya panik bagaimana apa? Padahal sekarang sudah berapa sih? Sudah 4 alhamdulillah, 4 sudah banyak. Nabi Yunus itu 33 tahun lalu itu jamaahnya hanya berdua. 33. Bagaimana enggak kesel? Nabi Yunus bagaimana enggak kesel? Dia tinggalkan kampungnya itu, pergi naik ke pinggir laut, ke pelabuhan, naik kapal, dengan kapal ditutup oleh Allah. Tiba-tiba datang badai. Setelah memiliki kemerdekaan, ini ada orang yang melakukan diri di sini. Harusnya ini orang loncat dari kapal, maka baru badai akan datang. Itu juga. Nabi Nuh luar biasa perjuangannya. Tapi hanya beberapa orang saja yang beriman kepada dia. Nabi sangat berdakwah sekali. Ketika Rasul menyampaikan kebenaran akan wahyu, yang beriman hanya istri, sepupunya yang dalam pengasuhan dia, Sayyidina Ali Qasimullah bin Harith, dan Zaid bin Harithah anak-anak yang senantiasa membantu. Bedanya Zaid itu diculik orang, zaman sekarang. Tapi dulu kan gak ada yang mau diculik, dijual jadi budak. Maka sabarlah dengan Tuhan ini. Ketika menikah dengan Rasul, dijelaskan ini Zaid disuruh milih, datang keluarganya. Nah, sekarang yang berwak kita menjelaskan Zaid itu belum tidak sama dengan Rasul sehingga bangun ini. Karena tidak pernah diperlakukan sebagai budak oleh Rasulullah, tapi diperlakukan layaknya anak sendiri. Maka sampai orang-orang yang dari Zaid bin Tuhan wafat Siti Khadijah radhiyallahu anha, betapa sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itulah. Allah kemudian perintahkan malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah diangkat menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah suci sebagai solusi dalam setiap permasalahan, yakni sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Seperti apa jalan ceritanya? Perlu saya sampaikan. Malam itu Nabi tidur di rumah sepupunya atau saudaraan, bukan saudara, di rumah sepupunya namanya Ummu Hani atau Hindun bin Abu Thalib. Hindun bin Abu Thalib hidup di situ. Nabi tidur, bangun-bangun Rasul pergi ke Allah dekat Ka'bah sana. Sampai di sana Nabi istirahat dan tidur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa antara tidur dan tidak, antara berjaga dan tidak, datanglah malaikat yang diutus oleh Allah. Sebelum berangkat itu operasi itu, dibelah dada Nabi, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk, bukan dari kotoran dan najis. Kenapa? Karena Nabi ini
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menuju ke satu tempat yang mulia yang tidak ada satupun manusia dapat menjangkaunya, bahkan termasuk dari kalangan para nabi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu juga diberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nomor satu, satu setengah, satu setengah, satu setengah. Nabi
sudah dipersiapkan dengan hewan surga yang disebut dengan buruk. Naik buruk itu kalau ke Palestine dari Arab ke Palestine, dari Mekah ke Palestine berapa kilo itu? 1239 kilometer. Berapa? 1239. 1239. Kok bisa lari-lari hanya sebentar saja? Kalau orang dulu naik kuda, naik unta, itu satu bulan baru nyampe. Ini hanya sebentar saja. Maka itulah kalau kita kembalikan kepada ayatnya, Subhanallazi asra bi'abdihi. Rasul itu tidak berjalan, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraannya yang namanya buruk bukan seperti kuda atau kereta yang disebut pada Rasul. Itu kamu kuda apa ya? Berapa sekarang kereta? Berapa? Nah, 250 kuda kereta sekarang. Jadi punya kereta, silakan ditulis itu berapa seberapa. Itu nanti hanya sebentar perjalanannya. Tapi dalam perjalanan itu Allah tunjukkan berbagai macam hal-hal yang menjadi pelajaran bagi kita umatnya. Sampai kemudian nanti dari Masjid Al-Aqsa diangkat ke Sidratul Muntaha, menempuh 7 langit, bertemu dengan para langit. Langit pertama Nabi Adam, langit pertama Nabi Adam, langit terakhir itu Nabi Ibrahim. Hanya sebentar perjalanan. Tapi bagi kita orang yang beriman itu bukan hal yang mustahil. Karena kita sendiri akan sedikit mengalami dalam hujan, dalam malam mimpi, atau dalam malam nyata. Dan kita tidur sebentar pas apa udah banyak banget sebenarnya. Kalau kita tidur di mimpi, perasaan kita begitu banyak orang. Enggak lama mungkin setengah jam mimpi kita tuh. Tapi sudah banyak gambaran-gambaran di dalam mimpi kita tuh. Kalau Nabi bukan di dalam mimpi, bukan di alam nyata, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan Nabi hampir di Kaabah. Dan kemudian untuk tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya namanya Yathrib, kemudian diganti oleh Rasul menjadi Madinah. Jadi apa? Diperkenalkan oleh malaikat ini namanya Kaabah. Orang Madinah nyebutnya Yathrib, Yathrib itu tempat rahmat. Nabi tidak suka nama itu, maka kemudian hijrah Nabi Yathrib menjadi Madinah. Kita kenal menjadi Madinah Al-Amu. Kalau Mekah dulu dikenalnya Bakkah. Bakkah artinya lembah. Karena Mekah sebagai tempatnya Ka'bah itu adalah lembah tandus. Dulu awalnya tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, apalagi makan burung pun kokoh bunga di situ. Karena tidak ada lingkungan, apalagi orang. Kecuali setelah Nabi Muhammad diperintahkan, Rabbana inni askaltu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Ya Tuhan kami, ini sesungguhnya bekas kami tempatkan
Ilmu yang di bagian daripada keluarga ku denganmu, di mana biwalin lagi di zatin di lembah yang tidak ada apa usaha tumbuh-tumbuhan. Indahnya kita muharram di sisi rumahmu yang mulia. Jadi kalau sudah setiap bulan tidak ada apa-apa biwalin lagi di zatin berubahkan. Kembali ke cerita tadi. Setelah dari Khaybar tancap gas lagi, buruk berangkat. Makmur bin Zaid, saya yang makmur. Makmurnya di mana? Di mana makmurnya? Di bawah pohon di mana turun Nabi Musa ketika lari dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa mampir di Madian, di situ bertemu dengan dua orang wanita lagi bersusah payah geser batu untuk ngasih minum ternaknya. Nabi Musa bantu, kasihan banget hidup kamu. Rupanya ini wanita, wanita istimewa, bukan sembarang wanita. Wanita cantik, wanita keturunan orang saleh, dan bahkan wanita ini ternyata anak yang Nabi siapa? Nabi siapa? Ada yang tahu? Mertuanya Nabi Musa siapa? Nabi Syuaib. Nabi siapa? Nabi Musa. Di situ diajak mampir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat lagi. Mampir di mana? Mampir di Gunung Tursina. Di mana? Pertama di Khaybar, yang kemudian dari Madinah tempat hijrah. Kedua di tempat di mana Nabi Musa istirahat duduk di Madian. Ketiga di Tursina, gunung di mana tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah. Yang keempat mampirnya itu di Baitul Lahdi, tempat lahirnya Nabi Musa alaihis. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa, ditambahnya bibir namanya Qur'an. Kemudian Nabi masuk dan diperintahkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Kalau kita dalam rumah masuk masjid, sholat juga sholat dua rakaat, namanya sholat qabliyatul masjid. Kalau kita sudah wudu dari rumah, belum lama kita bukunya masuk sekalian kita sholat sunnah dulu. Misalnya sunnah tahuki wakata ini lillahi ta'ala, itu sekaligus niatkan menjadi tahiyyatul masjid dua kali. Kalau orang yang rutin sholat sunnah wudhunya, itu berarti mengikuti amalan sahabat juga. Sahabat bilang, ketika Nabi Sufil ke surga, Nabi Sufil ke surga, kita sahabatnya ke dunia. Ia bilang, aku katakan acara masyarakat. Rasul Rasulnya ke surga, lihat-lihat pemandangan pada para Islam. Ada surat rupa. Dalam sabda Nabi SAW, Afiq bukan awal Afiq yang terhadap Allah kasar itu masyarakat awal ini bersama kita lupa kalau saya lupa Nabi apa? Bahasa itu
saksi amal mata. Itu Bilal sedang jalan di depanmu ya Rasul. Itu suara perempuannya sudah sampai di sana. Ketika pulang ditanya apa amalan sahabat Bilal? Kalau wudhu, beliau sebagai sholat sunnah, sholat sunnah wudhu. Kita katakan itu, wudhu, sholat sunnah wudhu, usul sunnahkan wudhu'in, wakata ini lillahi. Walaupun masih ada di masjid Al-Qa'bah, insya Allah, namanya sudah tercatat di dalam syur, nanti di dalam bal. Jadi Islam itu ingat amal kecil kalau nilai ta'ala jadi besar itu indahnya Islam. Makanya tadi di awal saya mau mengajak tapi lagi Islam buka kalau buka kemana yuk kita kumpul di sini niatnya ada udah ini akan jadi besar. Yang menentukan besar dan tidaknya hasil yang kita dapatkan di sini adalah bukan dari panggungnya yang tinggi, bukan dari spanduknya yang 10 meter, bukan dari lampu sorotnya yang putar-putar, bukan dari kamera yang menjejer untuk segala masuk. Kalau belum maksudnya istimewa, selalu saya masuk. Makanya dapat mikro, dapat mikro. Kemana perjalanannya? Amin ya Rabbal. Syiar alim. Saya juga sering bilang syiar tapi syiar anak-anak. Bisa dilihat di YouTube nanti. Kalau taksi ada lokawi ada baca sesuatu. Sini-sini, kita sarapan.
Allah'ın kulu
tahun 7. Yang di dasar bumi yang mana? Yang di dalam gua, yaitu kita bismillah dengan lagu kalau amanah seluruh bina amanah yang dilakukan walaupun bilang Rasul beriman bina amanah ilahi terhadap apa yang diturunkan kepadanya yang tinggi itu turun dari Tuhannya orang mukmin dan juga orang-orang yang ber Masya Allah orang-orang yang beriman semua beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semua beriman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tidak ada yang membeda-bedakan untuk antara Nabi dan Rasul lainnya. Beda dengan umat sebelah. Umat sebelah maksudnya? Iya. Kita sudah paham. Nabi Muhammad dari apa? Tapi kita tidak beda-beda. Ada Idris, Nuhud, Salat, Ibrahim, Nuhisna, Ahya dan Yusuf, Abu Shu'ab, Musa, Harun dan Tufi, Rasulullah, Nasir, Yasa, Musa, Taya, Yahya, Musa, terakhir untuk para Nabi Nabi Muhammad, Al Mustafa. Kita tidak beda-beda kan semuanya. Semua adalah utusan Allah. Tidak ada yang menjadi Tuhan. Tidak ada kemudian yang diistilahkan menjadi perwakilan daripada Tuhan untuk melakukan bahasa. Semua mereka itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, percaya, beriman, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kata Nabi sebagai penyampai. Yang lebih apa? Yang lebih hanya diistilahkan dari ujian yang diberikan oleh Allah sebagai ulil azmi minar rusul. Tidak lebih dari itu. Kita puja, kita sanjung, kita muliakan tetap dengan ukuran sebagai utusan Allah, sebagai nabinya Allah, sebagai Rasul Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Yang beriman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat lagi tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Makanya kita kalau ngaji, kalau kita datang ke masjid, kalau kita punya iman, tidak ada kata patah semangat, putus asa, makanya Islam pun akhir hidup dengan cara yang punya ibadahnya semangat berada. Karena orang beriman itu sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu pasti sudah menjadi ketetapan Allah dan sudah Allah tahu kebutuhan baru kita mampu menghadapi. Maka Nabi, seberat apapun ujiannya, kita belum pernah mengalami masa-masa sebagaimana masa Nabi. Pernah 3 tahun Nabi diboikot, tidak bisa menanjak keluar, tidak bisa juga beli, tidak bisa juga menjual. Selama 3 tahun kekurangan makanan sampai terjadi yang namanya busur lapar, kurang gizi, ibu-ibu tidak bisa menyusui, itu terjadi. Tapi apa jawab Nabi? Sabar. Sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saat itu masih di Mekah. Bayangkan betapa sulitnya keadaan itu. Betapa sulitnya keadaan itu. Tapi Rasul masih mengajak untuk bersabar.
karena lahir dari Allah nafsatillah usaha lahaman kasabat wa'alaihaman kasabat, baginya apa yang diperbuat berupa kebaikan menjadi pahala, wa'alaihaman dan atas dosa maka sabat, apa yang diperbuatnya menjadi keburukan atas dirinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Tuhan kami jangan kau siksa kami, jangan kau azab kami. In nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau kami salah. Doanya yang mengajarkan Allah, yang mengampunkan siapa? Begini cara berdoa, ibarat kata seperti itu. Allah mengajarkan kita doa itu jangan kayak enggak. Ya Allah, begini amat ya Tuhan. Kalau memang engkau menyelesaikan itu berupa yang selesaikan aja. Ya malas itu. Nah ini namanya orang putus asa. Padahal Allah masih tahu. Apalagi ada orang berdosa. Ya Allah, dosa saya banyak. Daripada nanti saya disiksa di akhirat, ya Allah. Siksa saya di dunia. Salah. Apa? Itu kelihatannya kayak soleh, tapi sah. Kalau lain bapak, masyaAllah ini berbeda luar biasa imannya sampai berani nantang Allah gitu. Padahal Allah ngasih kita doa apa? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu belum lupa, belum salah, sudah mengampun kepada Allah. Ya Allah, kalau nanti saya terlanjur salah, kalau saya terlanjur lupa, ampuni aja ya Allah. Sampai minta agar nanti jangan diberikan beban seperti beban kaum umat terdahulu. Sampai minta agar wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Anta maulana, engkau lah penolong kami. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Ini ayat Nabi menerima pada saat malam Isra wal Mi'raj. Dua ayat ini termasuk bagian dari itu benda alam. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca dua ayat ini setiap malam dia baca, itu ketika dia tidak terbangun karena kelelahan, capek, kesiangan, tidak terbangun qiyamul lailnya, maka itu sudah menjadi pengganti pahala qiyamul lailnya. Baca amana rasul bina manzila ilaika rabbi wal mu'min. Maka di wirid selepas salat lengkap habis maghrib itu ada amana rasul, karena di antaranya ada namanya seperti itu. Selesai Nabi milih minumannya, maka barulah kemudian Nabi dinaikkan, diangkat, singkat cerita sampailah ke Sidratul Muntaha. Wa ila al-muntaha mufiqan wa sami'an nida'a 'alayka kariman, sebagai bentuk penghormatan engkau dimuliakan. Wasamitan nida, engkau juga mendengar panggilan alaikassalam, atas keselamatan para nabi yang ditemukan oleh nabi di setiap laut itu mengucap salam atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat siapa-siapa nabi itu? Di langit pertama itu dengan nabi Adam. Nabi Adam mulai pertama lebih bawah. Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi terus Nabi siapa? Ya, Nabi siapa? Nabi Musa di langit ke
sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi menerima perintah yang agung, yakni melaksanakan sholat 50 waktu. Berapa? 50 waktu. Maka malam ini kita coba lihat bagaimana perhatian kita terhadap sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya fungsi sholat? Kalau dalam petikan ayatnya wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat agar ingat kepadaku atau untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu. Itu tujuan kita sholat. Kalau kita sholat, semestinya kita ingat Allah Subhanahu. Yang 50 waktu itu tiba-tiba berubah jadi 5 waktu saja, namun nilainya pahalanya tetap pahala 50 waktu. Karena istimewanya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan itu Allah balas 10. Kalau 5 kali 10 sama dengan 50. Kalau kita sholat 50 waktu, tidak ada waktu untuk jualan, tidak ada waktu masuk pabrik. Tapi jangan khawatir, sekiranya Allah tetap wajibkan kita 50 waktu, itu rezeki bisa saja langsung tiba-tiba datang seperti ini kalau kita beriman. Rezekinya dari syurga. Seperti Maryam dulu, ketika di mihrabnya setiap pagi Nabi Zakaria melihat, kok ada makanan ini dari mana? Qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min 'indillah. Dalam surah Ali Imran, wahai Maryam ini dari mana? Ini dari Allah, kiriman. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Allah kalau ngasih itu tidak punya hitungan. Tapi atas kemurahan Allah, turun Nabi sampai di langit 6, ketemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya dapat apa? Perintah sholat 50 waktu. Oh, banyak sekali. Umat saya saja yang kekal-kekal badannya. Satu waktu aja tidak sanggup. Apalagi 50, kita tidak kurang bisa. Dalam Ibnu Kathir juga dijelaskan disitu dalam menafsirkan ayat subhanahu dari nasrati abdi. Sampai dikurangi menjadi 5, suruh balik-balik aja biar dapat kurang. Kemudian ada orang mengatakan waktu telung di daerah NTB, katanya. Tapi saya belum pernah menemukan pelaksanaan waktu telung itu. Kalau yang saya pahami waktu telung, waktu tiga, itu orang kampung saya selain Jum'at dulu tidak terdengar adzan speaker duhur asar. Pernah saya adzan duhur asar, ditanya, kamu sanggup nanti seterusnya adzan? Dan kamu sanggup orang harus datang ke masjid? Kan kalau dipanggil kan harus datang ke masjid. Sementara warga kita di sawah, sholatnya di sawah, sholatnya ada tempatnya, tembokan-tembokan di sawah. Terus bagaimana? Adzan yang kencang pakai speaker itu maghrib, isya, subuh saja. Kalau yang saya pahami waktu dulu itu seperti bukan sholatnya hanya 3 waktu, terus yang lainnya 5 waktu kita, tapi pahalanya seperti kita mengerjakan 50 waktu. Maka Al-Quran menggambarkan kita bagaimana perhatian kita terhadap sholat agar senantiasa menjadi zikir atas kita. Dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana sikap kita terhadap sholat. Pertama, kita harus dan
persoalan itu. Mudah lama ada istimewa terus menerus, jangan pernah berhenti. Kalau seumpama ada yang bolong karena ujur, ganti segera. Dipobok saja, aman. Bapak, ibu, masih ingat misalkan dengan catatannya di memori dulu, perasaan saya waktu SMA itu sering gak sholat asar, main bola lewat aja itu. Maghrib kena macet, subuh juga pernah, coba diingat-ingat saja. Kalau saran saya, cobalah di waktu-waktu yang ada sekarang, dipobok satu persatu. Duhur, selesai sholat duhur, Allah duhur dari sudah tertinggal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan cukup, kalau kita sudah taubat, maka perbaiki yang ada tanpa mengkodok yang sudah. Kalau saya pagi ini saya mengkodok-kodok ini, masih ingat saya dulu waktu masih kecil itu pergi ngalir, ngalir rumput, berangkat sebelum besok di sawah santai-santai dulu dari jangkrik sampai kelewatan waktu. Walaupun itu perasaannya sedih, tapi saya pikir-pikir orang balik itu kan bukan hanya umur 15 tahun. Dari kecil kalau sudah mimpi basah itu sudah balik juga. Khawatir juga nanti ada sholat yang ketiga, maka kita kokoh. Subuh kesiangan dikokoh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun. Manusia itu dicipta karakternya berkeluh kesah. Aduh, perasaan hidup ini begini amat, anak susah diatur, rezeki seret, suami kaya gitu lagi pada ibu. Itulah manusia. Idza masahu syarru jazu'a, kalau ditimpa oleh keburukan atau coba Allah uji, itu berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, kalau diuji dengan yang enak-enak, lupa sama tetangga. Giliran lagi saluran lampor tadi di rumah, masya Allah. RT disamperin. RT di mana urusannya? Maafat tuh, kapan di Madrid? Emang gak ada kas apa? Iuran juga nyampe. Pokoknya semua RT nggak ada di presiden. RT semua urusannya. Dan RT itu pembagian paling banyak tugasnya. Dan orang berantem RT, kawin RT, cerai RT, anak makam RT, masjid sepi RT, gimana warga semua RT, tapi pahalanya paling besar kalau dia apa tahu teman saya sering terang kamar kelas, makanya ingin naik jabatan di kecamatan biar nggak santai dikit. Tapi mana tadi sampai RT ya. Kalau kesah manusia itu, tapi kecuali orang yang sholat. Kalau orang sholat nggak bakal ketemu kesah, dia sudah tenang orangnya. Tapi yang sholat bagaimana? Yang sholatnya daimun, tidak pilih-pilih dan tidak hanya cari-cari waktu yang longgar, waktu senggang atau saat bahagia, semua dia terus kerjakan sholatnya. Mau dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan diberikan kemudahan, kesempitan, dia tetap merasakan ibadah sholatnya. Sudah langgam sholatnya, juga dia termasuk orang yang hafidun, menjaga sholat. Jadi bukan hanya menjaga sholatnya, tapi juga menjaganya. Jaga apa? Jaga waktunya, jangan sampai keluar dari waktu. Kalau ditinggalkan, apa? Maka termasuk orang yang kategori meninggalkan sholat.
meninggalkan sholat itu tidak ada ukurnya, makruh tidak ada ukurnya. Capek nggak sholat tidak ada, macet nggak sholat tidak ada, macet banget tidak ada. Bagaimana cara sholatnya itu gunanya kita belajar. Maka kata guru kita juga jelaskan ada sholat namanya lihormatil waqti. Macet ini sudah mepet maghrib, sholat sambil nyetir, nggak usah angkat tangan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sambil nyetir sholat itu namanya dihormatin waktu. Jadi enggak dosa. Nanti sampai tujuan sudah enak posisinya, wudu, sholatlah itu syukur. Ini belum apa-apa sudah keras. Sakit gigi sudah sempat. Cantangan sudah sempat. Allah Akbar. Saya jadi pimpin rohani di rumah sakit Asyafi'i selama 3 tahun. Itu yang saya kasih tahu. Namanya sholat itu prosesnya. Kalau kita lupa yang benar tidur. Dan kalau kita tertidur bukan karena tidur-tiduran, bukan juga tidur karena begadang, itu saja rukunnya. Setelah itu juga harus segera untuk sholatnya. Tapi kalau hanya sakit, bahkan sakaratul maut, itu tetap kita melaksanakan sholat. Hafidhu biyaka. Adik-adik atau remaja yang masih muda, jaga sholat. Allah peringatkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja. Setelah Allah ulangi dari 50 waktu, lalu kita abaikan begitu saja, kita tinggalkan. Maka itulah perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman adalah di sholatnya. Orang kafir tidak sholat. Orang Islam sholat. Berarti kalau orang Islam tidak sholat, apa bedanya? Maka orang Islam yang sudah tahu hukumnya sholat itu, dia tinggalkan lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu. Jangan-jangan kita tinggalkan, kita lalaikan saja. Ini sudah mepet waktu, waktu sholat itu. Dalam Fathul Qorib disebutkan, ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu tahrim. Waktu fadilah itu di awal waktu. Itu waktu fadilah. Waktu jawaz boleh selepas orang pulang di sholat. Sholat waktu jawaz. Waktu karohah itu matahari sudah mulai merah. Tapi masih ada waktu. Udah lembut ya di dalam. Selesai sholat. Perasaan cepat amat sekali. Satu maghrib. Orang sholatnya udah memandang. Bagaimana agak cepat? Ya cepat waktu tahrim. Ya baru sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Tasyahud awal. Allahu Akbar. Ya azan maghrib. Ini waktu tahrim. Tetap wajib meneruskan sholat, tapi dia dosa karena sudah keluar dari waktu waktunya. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Di surah apa itu? Al-Maun. Celaka orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Makanya tak apa-apa di situ. Wailul lil musallin, shadaqallahu al-'azim. Alam punya Allah sendiri. Celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dari sholatnya. Bukan lalai dalam sholat, tapi lalai dari sholat. Karena situ an, bukan fi. An, lalaikan sholatnya. Diulur-ulur waktunya, diulur-ulur waktunya. Maka enggak mendapatkan keutamaan sholat itu. Padahal kalau kita jaga sholat,
jaga salat, jangan tinggalkan Allah hidup di dunia. Allah muliakan, Allah mudahkan semua urusan, Allah hindarkan dari kesulitan, Allah hindarkan dari kesulitan. Berapa sekali? Tiga. Itu dapatnya apa? Allah hindarkan siksa kuburan. Masuk kubur gak ada siksanya nanti. Catatan amal di sisi kanan. Kalau dari kanan itu udah aman. Mana buku rapornya? Catat. Baca aja tuh. PD itu. Baca aja. Sama kayak kita dulu. Mesti dapat rapor ada merah-merah. Mana rapornya? Gue baca aja. Wey keren, ini dua ya. Biasanya satu, cuma saya kalah aja. Nanti di akhirnya begitu, dikasih rapor dari kami. Catatan amat di sisi kanan, di atas sirat bagaikan kilat. Sampai masuk syurga tanpa dihisab. Masya Allah, bisa itu panjang. Kita dari kubur namanya alam apa? Barzah. Bangun yaumul bakti, kubur yaumul mahsyar. Lama itu. Telanjang bulat semua manusia keliling-keliling, bukan beli komplek. Keliling padang mahsyar, bumi yang sudah rata seperti tepung kelihatannya. Tergantung amal, bisa panas, bisa sejuk. Untuk menuntut persidangan yaumul hisab, dihitung amal kita. Sudah dihisab belum beres lagi yaumul mizan, ditimbang dulu. Sudah ditimbang baru tubuh di sirat. Masuk syurga tanpa dihisab. Kalau yang jaga sholatnya, dia tidak peduli dengan urusan yang lain. Yang penting saya sholat. Kamu dalam sulitan ekonomi, Pak, biarin sulit ekonomi mengurusan dunia. Kalau saya sulit di akhirat, nanti kepada siapa saya minta tolong? Saya akan jaga sholat saya. Datang dia ke masjid. Ini yang perlu kita pahami dari faedah atau hikmah pelaksanaan sholat. Kita saling ingatkan, kita saling ajak, penuhkan masjid terus saja. Godaan yang lebih banyak setan-setan yang belum rajin ke masjid, tahu-tahu rajin ada saja orang tua. Nikahnya, mau nikahin anaknya, pendekatan itu sepeda mana? Nah, biarin aja. Yang penting datang, karena nanti itu tidak semua akan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali amal kita sendiri. Berangkat saja. Yang meremehkan dan meninggalkan, Allah hapuskan cahaya kesolidan. Itu orang yang gak sholat. Walaupun make upan sampai 3 lapis, misalkan bu, gak kelihatan cerah. Tapi kalau rajin terkena oleh basuhan bubuk, walaupun Allah berikan kulit hitam, insya Allah jadi manis karena dibasahi air kubur. Kelihatan pancaran cahayanya, kelihatan berseri-seri. Apa tadi? Kalau enggak sholat, dihilangkan cahaya kesolehannya. Yang meninggalkan dan meremehkan, Allah hilangkan cahaya kesolehan. Apa? Tak berpahala amal perbuatan. Amal perbuatan enggak jadi pahala, karena sholat kuncinya kan. Tak berpahala amal perbuatan. Terus
enggak dapat pahala. Walaupun sedekah dulu emas kalau enggak sholat enggak bakal. Karena kuncinya adalah di sholat. Apalagi orang yang enggak sholat itu nanti masuk kuburnya sempit, kuburnya bakal. Pada saat matinya saja itu kehausan. Kita kasih minum seluas air lautan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bakalan hilang hausnya ketika sakaratul mautnya kalau dia tidak jaga yang namanya sholat. Teriak-teriak beda dengan orang yang jaga sholat. Kita enggak tahu kalau itu sudah meninggal, senyum dia. Walaupun katanya berat orang yang sakaratul maut itu rasa sakitnya, tetapi tidak terasa baginya karena sudah indah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempatnya setelah kematian. Di kuburnya disempitkan nanti kuburnya, hancur tulang-tulangnya. Ada bara api yang datang menyala-nyala serta sudahul Allah datang menyiksa, datang pula pikir oleh Allah untuk menyiksa orang yang tidak jaga sholat. Maka hendaknya kita jaga sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang lima waktu itu. Termasuk juga diperhatikan sholat asar. Kata al-Busta di situ adalah sholat asar, sebagian ulama menafsirkan sholat subuh maksudnya. Sholat asar itu tidak semua orang bisa menjaganya. Sholat subuh juga sama, banyak orang yang dilalaikannya. Nanti kita orang yang tidak menjaga sholatnya meninggal saja susah, di alam kuburnya saja disiksa. Pada saat nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mestinya mendapatkan nikmat malah berganti menjadi laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Kalau kita sudah imun terus jaga, jangan tinggalkan. Hafidhun, kita sudah jaga juga bagaimana melaksanakannya tepat waktu, dan kita juga melaksanakan sesuai dengan ketentuannya, pelajari cara-cara sholatnya, maka lalu kita banyak menjadi orang-orang yang khusyuk, khusyuk dalam melaksanakan. Bukan karena riya, bukan karena enggak enak tetangga. Sholat di masjid itu bukan lama karena dilihat oleh orang, dan itu sudah kebiasaan lama. Sebagaimana dia lama juga sholat di masjid. Giliran di berjamaah saja, bacaan lalu segala macam syekh dibaca. Tapi pas sendiri, semaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tadilu. Anak-anak kabur, pikirnya serapak. Semua dibaca selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ta'bud. Masih tahu lagi kita main. Itu kan yang dilakukan. Enak sekali. Itu namanya syekh. Seorang asyurai memokal. Jadi kalau ke Madinah, ikut nanti sholat isya saya akan mengajarkan di Yerusalem ke Madinah. Bila di rumah, acak-acakan. Dia baca isya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Tanya lagi, yang tadi bagaimana? Qul bi anfus. Itu namanya Syekh Hudzaifi, Imam Madinah. Giliran berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
kita enggak itu namanya syahadah. Semua saya dibaca itu namanya riya, apa namanya riya, supaya orang berhebat. Makanya di awal tadi saya sampaikan untuk kita tata niatnya. Insya Allah apa yang kita lakukan berupa ibadah baik yang malam ini ataupun yang seterusnya yang kita sudah jadi dalam diri kita, bahwa kita akan menjaga sholat dan kita akan selalu hadir di masjid tercinta yang sudah megah dan mewah kita populasi ini, insya Allah kita akan sama-sama memakmurkan masjid Al-Barakah bin Al-Bad alhamdulillah bin ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita akan mendapatkan fadilah dan keutamaan dari sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari perjalanan Islam wal Mi'raj tadi, dari kisah bagaimana Nabi ditimpa oleh satu musibah meninggalnya orang yang dicintai, dan diberangkatkan dari Allah ke Al-Aqsa ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, sampai diangkat ke Sidratul Muntaha menerima wahyu perintah sholat, dan kembali menyampaikan kepada umat sebagai sarana solusi dalam setiap permasalahan, ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-sabri was-shalah, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjaga dan kita bisa istiqomah melaksanakannya, dan kita menjadi hamba Allah yang yarithuna al-firdaus, mewarisi syurga Firdaus sebagai syurga yang terbaik di antara 8 syurga yang ada. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Terima kasih kepada Al-Mukarram Pak Ustaz Al-Sanuri yang telah menyampaikan tausiah yang itu luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Sebelum menincar acara yang selanjutnya, saya ingin menyapa ibu-ibu terlebih dahulu. Bu, masih semangat kan bu? Bu, masih semangat kan bu? Berapa? Masih semangat kan bu? Masih, masya Allah. Buat sampai subuh buat bu. Acara masih 9 acara lagi nih bu. Benar bu, masih kuat. Bapak-bapak mau jadi nanya bu. Berarti kalau ibu-ibu kuat dan siap, berarti ibu-ibu ini suka kan? Jawab-jawab bareng-bareng, berarti ibu-ibu ini suka kan? Yang keras, jawab-jawab bareng-bareng lagi, berarti ibu-ibu ini suka kan? Ngabok berarti kalau gitu. Lagi berani dari tadi tuh yang di pojokan dan nyengir aja tuh legar-garam tuh kakinya udah selajaran aja tuh. Baik, bincang acara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz di Sati. Segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
YouTube-nya Nadi Al-Fahwan. Oh gitu. Yang ini Pak, uang. Betul. Betul. Apa? Thank you.